Diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak sebuah rumah makan serta sebuah mobil yang terparkir di halaman warung di Sragen, Jawa Tengah. Beruntung pemirsa, kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa. Sempat terekam CCTV warga, kecelakaan truk tronton dari arah barat ke timur di Jalan Raya Solo, Sragen, Jawa Tengah. Truk kehilangan kendali melaju ke kiri jalan dan menyerempet pohon hingga akhirnya menabrak pagar rumah makan. Setelah menabrak pagar, truk juga menabrak sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan samping. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi. Saya tuh lepas, tiba-tiba setir itu buang ke kiri sendiri. Tak, banting ke kanan nggak bisa setirnya. Udah ngiri terus, derotnya lepas. Bus hilang kendali pada saat berjalan dari arah barat ke arah timur. Bus tersebut hilang kendali, kemudian bus tersebut menabrak pohon, kemudian menabrak pagar rumah, menabrak kanopi rumah, teras rumah, dan juga satu buah unit mobil Karimun, Suzuki Karimun. Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada. Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, dan truk berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.